Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah ingin bertanya, kalau semisalnya buka aurat di depan orang buta, bagaimana hukumnya Buya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka aurat namanya juga aurat nazar. Aurat ada tiga, ada aurat nazar, aurat yang tidak boleh dilihat oleh orang, aurat sitir, orang harus ditutup di saat melakukan sholat. Ya, ini ada. Aurat sitir harus ditutup, harus ditutup bukan? Kemudian aurat fisholah, ada tiga aurat. Nah, ini aurat nazar. Jadi selagi tidak dilihat oleh orang, maka seandainya orang menjadikan hidupnya enggak pakai baju, misalnya di kamar atau di kamar mandi telanjang, itu kan makruh. Tapi tidak haram karena tidak ada yang melihat. Orang buta tidak melihat, maka tidak haram kalau membuka aurat di depan orang buta. Karena dia tidak melihat. Ada kisah atau riwayat yang dinukil tentang sahabat Nabi tentang riwayat yang berbeda dengan ini adalah bab adab, tata krama. Biarpun itu orang buta, ya tetap adab kita lah. Seperti di saat kita sendiri pun juga enggak pantas orang tidurnya enggak pakai baju telanjang bulat, ini ya sakit barangkali. Ya tetap harus pakai baju yang menutup aurat lah, paling tidak antara pusat dengan lutut, seperti itu. Ya, jadi tidak haram, tidak dosa karena memang tidak ada yang melihatnya. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma sholli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.